Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rafizi Ramli, bekas ahli Parlimen Pandan. Saya tidak dapat bertanding dalam pilihan raya kali ini kerana dijatuhkan hukuman penjara berikutan pendedahan yang saya buat mengenai NFC dan 1MDB. Semangat saya tidak luntur. Saya memilih untuk berkempen untuk calon-calon Pakatan Harapan yang perlu menang untuk kita mengambil alih Putrajaya. Saya adalah orang yang mencungkil bakat politik Nik Nazmi semasa beliau di sekolah. Beliau adalah bekas pelajar MCKK, sama juga seperti saya. Semasa saya sudah bekerja di UK, saya memerhati dari jauh bakatnya yang pandai menulis. Lalu saya hubungi untuk mula menulis untuk perubahan pada ketika itu. Saya telah kenal Nik Nazmi sejak tahun 1999 lagi. Beliau seorang yang intelek tetapi tidak berada di awangan. Beliau turun padang bersama rakyat dan beliau berusaha bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang diusahakan. Beliau boleh memilih untuk bertanding di kerusi mudah menang. Tetapi beliau ada semangat yang kental untuk membantu Pakatan Harapan menang di Putrajaya. Bagi beliau, tidak cukup beliau hidup selesa sebagai exco di Selangor jika Pakatan Harapan tidak menang di Putrajaya. Saya terharu dengan kesediaan dan semangat juang beliau bertarung di kerusi Setiawangsa walaupun itu mempertaruhkan kerjaya politik beliau. Anak muda seperti ini ada jiwa prajurit yang lebih tinggi berbanding lawannya yang lari ke Amerika Syarikat bila tidak bertanding lagi. Undi Pakatan Harapan, bina semula negara.